Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak, Alhamdulillah Anak-anak yang sudah in Silahkan uh, Ustazah tunggu, ini masih 15 orang Ustazah tunggu sekitar 3 menit lagi untuk yang lain Belum bergabung Supaya kita lanjut pembelajaran hari ini Nah pembelajaran hari ini adalah Pembelajaran tentang sintesis protein melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya dan pembelajaran hari ini sangat-sangat uh, tricky dan sangat-sangat uh, seru karena di sini dituntut anak-anaknya saja harus menghitung dan paham oke okay? kita tunggu ya tiga 3 menit lagi supaya kita mulai pembelajaran hari ini Setelah kita belajar hari ini Kalau sempat uh, selesai hari ini Tentang sintesis protein Kita minggu depan akan masuk ke bab berikutnya ya nak Bab berikutnya adalah Tentang reproduksi sel Dan pewarisan sifat Yang ini juga akan menghitung-menghitung kita Insya Allah, tapi kita belajar dulu Tentang di awalnya bagaimana sih itu Setelah prosesnya uh, Kenapa bisa terwariskan sifat Itu nanti ada hubungannya dengan yang kita pelajari hari ini Oke nak sudah, sudah ada 20 orang, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nak. Alhamdulillah, minggu lalu kita udah belajar tuh tentang DNA dan RNA, kemudian dan bagaimana sih Ustazah oh, tahap-tahapan pada sintesis protein kita juga udah bahas. Kemudian perbedaan antara DNA dan RNA juga kita udah bahas, baik dari segi bahasa nitrogennya, baik dari segi fungsinya, dari gulanya, dari bentuk pita dan sebagainya kita udah bahas. Kemudian yang berperan penting di dalam sintesis protein kita juga udah bahas, yaitu ada mRNA, ada tRNA, ada ribosom RNA atau rRNA dan juga ada rRNA yang terdapat pada ribosom. Ada tiga ya, ada mRNA, ada tRNA dan aja rRNA. Eh, kepanjangan deng. Oke, sebelum kita lanjut, Ustazah mau tanya dulu dong fungsi-fungsinya uh, dari yang usah sebutkan tadi, kemudian apa apa saja tindakannya yang yang uh, apa apa saja fungsinya yang tentang sintesis protein, yang dari tiga tadi, fungsi yang tiga tadi dalam sintesis protein apa fungsinya? Silakan anak yang Ustazah yang sudah hafal, silakan tujuh tangannya, usaha uh, jadikan itu nilai harian, ya, silakan nak. Ayo, silakan. Silakan, Nak. Ayo, enggak dibuka bukunya. Ayo, jangan kalah dong sama adik kelasnya yang kelas 11A. Tadi yang 11A ada 10 orang yang setoran hafalan dadakan sama Ustaz. Ayo, Nak. Sofi Magrina, lanjut, Sofi. Mm, -mm. mm, -mm. <laughs> Masya Allah, barakallahu Sofi Magrina, satu orang lagi yang hafal, silakan. Aisyah Ayu, silakan nak. Ditutup itu mic-nya. Buka lagi dong. <laughs> Grogi dia. Ayo, iya, Nak. Hmm. Hmm. Mm -mm. Oke. Okay. Allah barakallahu Fik Aisyah. Ayo, benar 100. Oke. Okay. Oke. Okay. Jangan bersedih hati untuk yang lain, masih ada hafalan dadakan. <laughs> Oke, okay, lanjut kita lanjut. Itu tadi dia udah kita bahas itu minggu lalu panjang lebar ya, tentang siapa-siapa saja sih yang berperan penting dalam sintesis protein. Nah, kita lanjut masuk kita ke mekanisme sintesis protein. Kita lihat di sini, Nak, bisa dibaca. DNA itu menentukan sifat makhluk hidup. Jadi, kalau ditanya, kalau misalnya, seperti halnya ingin mengetes apakah kamu termasuk anakan, beliau, kandung, atau tidak, itu bisa dilakukan dengan tes DNA. Makanya, itu DNA sangat penting. Kenapa DNA itu sangat penting? Karena DNA itu menentukan sifat makhluk hidup itu. Sifat makhluk hidup itu secara turun-temurun akan diturunkan dari indukan ke anakan. Paham, makanya itu ketika kamu, ketika kamu rambut keriting, ketika kamu bertubuh tidak tinggi, ketika mata kamu sipit, warna rambut kamu begini, dan sebagainya, itu semua ditentukan sifatnya di dalam DNA kamu yang sudah diturunkan dari kombinasi antara ibu dan ayah kamu. Paham. Makanya DNA itu sangat penting. Oke, lanjut. Kemudian DNA itu menentukan urutan asam amino pada setiap protein yang disintesis. Makanya itu nak penting sekali ketika kita menentukan sifat makhluk hidup itu, yang paling proses yang paling penting di situ yang di awal adalah tentang sintesis protein. Sudah? Kemudian proses sintesis protein itu nak terjadi sangat-sangat kompleks. Di antaranya di dalam proses itu yang yang berperan penting di situ adalah yang pertama adalah 20 macam yang diperlukan di dalam proses sintesis protein ini ya. Kecepatan enggak Ustazah? Kecepatan ya? Oke, Ustazah pelan-pelan ya, pelan Ustazah pelan-pelan ya. Jadi di dalam proses sintesis protein itu nak diperlukan. Nah, diperlukan beberapa bahan. Di antaranya yang pertama 20 macam asam amino. Sudah, yang kedua adalah mRNA dan TRNA sebagai pelaksana. Sudah, selanjutnya adalah ATP sebagai sumber energi ketika terjadi sintes protein. ATP sebagai sumber energi. Sudah, yang keempat adalah enzim RNA polimerase udah ada berapa tadi ada berapa ada berapa yang diperlukan dalam proses sintesis protein ada empat apa saja Aisyah Husni silakan Aisyah uh -uh. Uh -uh. Masya Allah benar ya jadi ada empat yang diperlukan ketika kita mau mempelajari tentang sintesis protein. Ada empat hal yang berperan di situ. Yang pertama adalah 20 macam asam amino. Yang kedua adalah mRNA dan tRNA sebagai pelaksana. Yang ketiga ATP sebagai sumber energi. Yang keempat adalah enzim RNA polimerase. Sudah? Ustazah sudah bilang di awal, sintesis protein itu terdiri atas dua tahap. Tahap yang pertama adalah tahap transkripsi. sudah. Tahap yang kedua adalah tahap translasi. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama. <tuh> proses transkripsi itu, nah, itu namanya eh, atau nama lainnya, itu adalah proses percetakan atau penulisan ulang, nah, bukan kopi ya, beda ya, sama kopi, kopi tahu kan, kopi paste, kopi mengcopy tahu kan itu beda ya sama transkripsi. Transkripsi itu maksudnya adalah dicetak atau ditulis ulang. Sudah DNA ke dalam e mRNA. Nah, kalau dia perbedaan antara copy atau mengcopy dengan mentranskripsi, kalau mengcopy ABCD kamu copy paste pasti hasilnya ABCD kan? Ya kan? Nah, kalau transkripsi itu beda, Nak. Transkripsi itu adalah proses penulisan ulang. Tapi bedanya antara mengkopi dengan menulis ulang atau mencetak ulang adalah dari DNA menjadi mRNA. Sudah? Ustazah ulang. Proses transkripsi diawali dengan penulisan ulang DNA ke dalam mRNA. Sudah? Pada tahap transkripsi ini setiap basa nitrogen yang ada di DNA dikodekan ke dalam nitrogen yang ada pada RNA Atau basa nitrogen yang ada pada RNA Misal, nah, lihat di sini, lihat di layarnya, lihat di layar, jangan ditulis dulu, jangan dicatat, lihat di layar <tuh> ACG, TAG, ini kan basa nitrogen semua ya kemudian GCT Ustazah ulang tuh sebelum aduh masih bingung ini masih bingung masih bingung anaknya Ustazah mukanya bingung semua <laughs> Oke mukanya bingung semua tunggu ya Nah nih nampak di situ Nah sebelum kita lanjut Ustazah mau tanya dulu Nah bahasa nitrogen yang ada di DNA apa saja ada empat ada empat macam apa aja <coughs> Oke, dari pirimidin dulu, pirimidin apa aja? Pirimidinnya apa aja? DNA. DNA nak, DNA, DNA. Pirimidin DNA. Apa? Oke, pada DNA itu ada timin dan sitosin ya kan? Kemudian pada RNA ada pirimidinnya ada apa aja? Oke, bahasa nitrogen. Yang pertama ada DNA, ya kan? ya kan? Oke, okay. DNA itu terdiri atas dua. Yang pertama ada pirimidin. Pirimidinnya ada apa? Timin dan si Timin dan sitosin. Timin itu disingkat dengan T dan sitosin ditingkat dengan S atau C. Sudah? Citosin. Sudah nak? Lihat? Paham? Yang kedua, yang kedua adalah purin. Purin pada DNA ada apa aja? Adenin. Adenin, adenin disingkat sama A. Dan guanin disingkat sama G. Paham? Paham di sini? Oke, lanjut. Lanjut, yang kedua adalah RNA. RNA, basa nitrogennya ada dua, pirimidin dan purin. Pirimidinnya ada apa aja, nak? Oke, urasil dan sitosin. Urasil disingkat dengan U, sitosin disingkat dengan C. Paham? Lanjut, purinnya 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 ada dua apa aja adenin dan guanin sudah nampak jadi ketika kita kita lanjut ya ini ya ini udah lihat ya udah hafal ya pirimidinnya ada T dan C kalau DNA kalau purinnya ada A dan G kalau RNA ada Urasil ada sitosin, ada adenin, ada guanin. Sudah nampak? Nah, kita lihat di sini. Proses transkripsi adalah proses yang mengkode atau mengulis ulang DNA ke dalam mRNA. Yang mau dikode itu atau yang mau ditranskripsi itu atau ditulis ulang itu, Nak, dari DNA menjadi mRNA. Berarti yang berubah apa, Nak? Yang berubah apa? Kita lihat, kita lihat ya. DNA dan mRNA. Kita lihat. Nih. DNA-nya ustazah bikin di situ ACG, TAG dan CAT. Sudah? Nampak? ACG, TAG dan CAT. Nampak? Ini dia bahasa nitrogennya. Yang perlu Anda ingat sebelum kita lanjut, yang perlu Anda ingat, Nak, satu kodon itu terdiri dari tiga basa nitrogen. Jadi dia tulis, menulisnya dia dengan tiga tiga begini, tiga koden, tiga kode. Sudah ACG, TAG dan CAT, CTA. Oke, kita mau mentranskripsi ke mRNA. Ke mRNA. Berarti kalau DNA menuju RNA, berarti berubahlah dia dari A A menjadi U Karena pada M pada pada RNA enggak ada di situ A adanya U. Jadi kalau misalnya e, pada DNA itu ada T dan A. Nampak? Nampak di situ? Nampak enggak? Atau kekecilan ini ya tulisannya ya. Bentar ya nak, setelah ubah dulu pengaturannya nih. Home, oke, okay. oke, okay. besar, nampak situ, mm -mm. nampak, oke, okay. kita lanjut ya. Jadi pada DNA itu kan ada pirimidin dan purin. Ada basa nitrogen. Kita bahas, bahas, bicara basa nitrogen di sini, nah Pada DNA ada T, ada C, ada A, ada G. Pada RNA ada U, ada C, ada A, ada G. Sudah? T itu selalu berpasangan dengan A. Kalau pada DNA, T nampak sini. T selalu berpasangan dengan A. Ini ke bawah ya, pirimidin dan purin. T selalu berpasangan dengan A. Nampak? Lanjut. Untuk C C selalu berpasangan dengan G. Nampak? Oke, karena pasangannya adalah pirimidin dan purin, pirimidin dan purin. Nampak? Nampak, Nak? Oke, kalau pada RNA, kalau pada RNA, U berpasangan dengan A. Biar an ngerti anaknya ustazah. Nampak? Paham? Oke, berarti kalau C pada RNA berpasangan dengan G. Nampak? Oke, ini ustazah mau mentranskripsikan dari DNA ke mRNA. Berarti, a. Pasangannya adalah kalau pada RNA apa, nak? U. Kalau c. Pasangannya adalah g. Kalau g. Pasangannya adalah g. Pasangannya adalah c. Lanjut, t. Pasangannya adalah... A, nampak. Kalau a pasangannya adalah u, kalau g pasangannya adalah c, kalau c pasangannya adalah g, kalau t pasangannya adalah a, kalau a pasangannya u, dapatlah kita rantai mRNA mudah kan? mudah nggak? Hmm, mudah, jadi enggak usah bingung-bingung. kalau mentranskripsi ke dari DNA menjadi mRNA maka tinggal mengubah adeninnya karena pada RNA nggak ada nggak ada timin adanya urasil. paham? nampak? Benar kan kodean kita? tengok kalau di buku DNA-nya ACGTAGCT A pasangannya U, kalau mengubahnya ke mRNA U dari C pasangannya G, G pasangannya T pasangannya A pasangannya G pasangannya C pasangannya T pasangannya dapatlah kita rantai mRNA-nya. Oke, paham? Mudah kan? Oke, itu dia proses transkripsi secara umum. Kita lanjut. Proses transkripsi itu tadi secara umum karena mengubah antara DNA menjadi mRNA. Ini proses lengkapnya. Tahap transkripsi itu nak terbagi atas tiga tahap, yaitu tahap inisiasi, tahap elongasi, dan tahap terminasi. Oke, okay. oh sebelum kita lanjut biar makin hafal biar makin uh, mudah Ustazah mau kasih satu rantai. Silahkan ubah ini. DNA-nya begini. Uh, TAC, oke, okay, ATC, TCA, GCA, C, T, C, A, G, C, A, C A G baru ya, nggak apa-apa. A T G ubah ke M R N A silakan. Satu orang, satu orang kalau salah minus 50 Satu orang. <laughs> coba coba dulu coba dulu siapa 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 bilang namanya an <giranya> janganlah takut <giranya> ayo Hanifah ya mulai oke ustazah catat di sini mulai Hanifah ayo a t h huh? t <laughs> salah, salah. Oh, uh, salah. Enggak mau lagi, Ustazah. Hanifah, enggak boleh. Yang lain, enggak boleh salah. Enggak boleh salah. Yang lain, ayo. Yang lain, yang berani, ayo cepet <laughs> Sofia Oriel, oke, lanjut Sofia, silakan Sofia. Ah, U, G, U, A, G, A, G, U, C, G, U, G, U, C, U, A, C, E, W, A, K, Benar ya. Dapatlah kita MRNA-nya, 100 buat Sofia Oriel. Oke lanjut, itu dia eh, tahap mentranskripsinya secara umum. Kita masuk ke tahap transkripsinya secara lengkapnya, yaitu ada tiga tahap. Nak, silakan dicatat, tahap yang pertama ada tahap inisiasi, tahap yang kedua ada tahap elongasi, tahap yang ketiga ada tahap terminasi. Oke? Pada tahap inisiasi, diawali dengan melekatnya enzim RNA polimerase pada pita DNA pada titik awal. Nah, oke, okay, pita DNA kan tadi pita DNA itu ada dua helai, ya, dua helai. Dia ber... E, dua helai beruntayan. Nah, karena dia ada dua helai beruntai, maka pita DNA itu akan terbuka di kiri kanan. Pita DNA terbuka, akibatnya basa nitrogen pada pita DNA itu menjadi bebas atau tidak berpasangan, karena sudah dibuka. Nih, seperti ini pitanya, sudah? Setelah itu, basa nitrogen pada salah satu pita DNA tersebut akan menjadi cetakan mRNA, sudah? pita DNA itu disebut dengan pita sense atau pita bermakna. Pita sense, pita yang ada maknanya. Adapun pita yang tidak ditranskripsi yang di sebelahnya itu disebut dengan pita antisense atau pita tak bermakna. Nampak? Ini nampak di gambarnya, gambar 312. Nampak di sini? Hmm, Ustazah perbesar. Tad, antara kalau DNA itu karena ada dua untai ya, dua entai kiri kanan, basa nitrogennya juga berpasangan, ya kan double helix ya kan. Oke, kemudian ketika terjadi transkripsi maka tahap yang yang pertama kali adalah tahap inisiasi. Inisiasi itu adalah melekatnya enzim RNA polimerase pada pita DNA dari titik awal. Selanjutnya basa nitrogen pada pita DNA itu akan terbuka kiri dan kanan. Nampak? Oke, pita DNA yang sal, eh, yang satu disebut dengan pita sense atau pita bermakna. Pita DNA yang tidak ditranskripsi atau yang tidak melekat eh, dengan mRNA atau yang bebas ini itu disebut dengan pita tak bermakna atau antisense. Sudah? Enzim RNA polimerase akan mulai mensintesis akan mulai mensintesis RNA dari titik awal pita. Dari tiga aksen ke lima aksen. Nampak di situ? Nah, cara dia mentranskripsinya atau cara dia mengubah kode kodonnya asam aminonya adalah dengan yang kita kita catat tadi dengan yang kita yang Ustazah tanya tadi. Dengan DNA misalnya untaian DNA-nya adalah TAC ATC dan sebagainya, maka mRNA-nya adalah begitu. Berikutnya. Sudah? Nampak, Nak? Oke, itu dia tahap yang pertama yaitu tahap inisiasi. Tahap yang kedua adalah tahap elongasi atau tahap pemanjangan. Sudah? Tahap pemanjangan enzim RNA polimerase akan terus membentuk mRNA hingga membentuk pita mRNA. Panjang ini ya, makanya tadi Ustazah buat seperti ini, agak panjang dari yang pertama, dari soal yang pertama. Soal yang kedua agak panjang, nah kalau dia mau melongasi, me kalau dia mau mentranskripsi, transkripsi itu kan inisiasi dulu ya, Tahap yang awal tadi inisiasi kan, inisiasi itu melekat, melekatlah dia RNA mRNA tadi, kemudian disintesislah kodenya. Sudah, sesudah dia melekat dia akan memanjang atau tahap elongasi akan panjang ini nanti ada TAC ada ATC panjang sampai gimana gimana. Udah sehingga terbentuklah pita mRNA atau pita messenger RNA. Paham? Sudah, itu tahap elongasi. Tahap yang ketiga dari tahap transkripsi ini adalah terminasi. Tahap terminasi ini adalah pada saat enzim RNA polimerase sampai pada tempat pemberhentian atau terminal state DNA. Jadi, nanti ada kode stop, ya, ada kode stop tadi. Ini kodenya udah ATC, kemudian udah. TCA kemudian ada GCA dan sebagainya sampai nanti di kodon stop nanti ada namanya kodon stop kita pelajari sampai dia ke kodon stop maka transkripsi berhenti sudah paham maka transkripsi berhenti setelah itu mRNA akan dibebaskan dan RNA polimerase terlepas dari DNA. Kemudian DNA akan kembali seperti bentuk yang semula. Nah hasil dari transkripsi itu adalah mRNA yang selanjutnya akan keluar dari inti sel menuju sitoplasma. Paham? Ustazah ulang, pelan-pelan nih Ustazah ulang. Ini dulu kita bahas ya, waktunya juga nggak cukup tinggal 6 menit lagi. Oke, Ustazah ulang. Tahap yang pertama adalah tahap inisiasi, sudah? Pada tahap inisiasi terbukalah nak pita DNA. DNA kan dua untai ya, kiri kanan ya. Udah? Melekatlah di situ enzim RNA polimerase. Sesudah so, melekat enzim RNA polimerase, enzim itu akan membuka DNA itu menjadi eh, terbuka, tidak berpasangan. Sudah, Kemudian bagian yang satu yang ditempeli dengan mRNA itu adalah bagian sense atau yang bermakna pita bermakna. Bagian yang tidak ditempeli atau yang bebas itu disebut dengan pita antisense atau pita tak bermakna. Sudah? Yang dikode atau yang dicetak atau yang ditulis ulang adalah pita yang ditempeli oleh mRNA. Itu pada tahap ini siasi. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah tahap elongasi. Pada tahap elongasi, mRNA yang sudah menempel tadi akan dicetak sampai panjang, gitu. Sudah, itu elongasi. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga adalah tahap terminasi. Tahap terminasi itu adalah ketika mRNA yang sudah ditulis ulang itu, yang sudah dicetak sampai panjang pitanya, ketemu sama kodon atau kode stop. Ketika sudah sampai pada kodon atau kode stop, maka proses transkripsi terhenti. Maka setelah itu terbentuklah pita mRNA. Paham? Oke. Jadi kesimpulannya secara secara garis besar kesimpulannya dari si pentranskripsian itu adalah ini nah. Jadi di sini kan ketemu, ketemu dia di sini awalnya adalah eh tahap di sini ketemu antara DNA dan mRNA. Di sini adalah tahap eh inisiasi. Sudah, ini tahap inisiasinya. Udah? Lanjut sampai panjang sekali sampai sini, ini adalah tahap elongasi pemanjangan. Lanjut, ketemu nanti sama kodon stop. Ustaz nanti sebutkan kodon stopnya, tapi kodon stopnya atau kode stopnya bukan GCA. Kode stopnya, maka nanti di sini adalah tahap terminasi. Sudah? Stop di sini. Stop, akhirnya dapatlah dia di sini pita mRNA. Paham? Oke, jadi ustaz, kalau Ustazah tanya, nah hasil dari hasil akhir dari proses transkripsi adalah? Masya Allah, benar hasil akhirnya adalah PITA MRNA, itu pada tahap transkripsi, paham? Oke. Kita lanjut nanti pada tahap translasi karena waktunya sudah mau habis itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Nah, ya sayang banget ya nggak ada kuis dadakan. Tapi nggak cukup lagi waktunya. Ustazah pengen banget buat kuis dadakan. Tapi nggak apa-apa, jangan bersedih hati. Minggu depan kita buat kuis dadakan. Oke. Tetap semangat terus anak yang ustazah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Silakan dibuka mic-nya, Nak. Subhanakallahumma wa Asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustazah Kirina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Bagi anaknya ustazah yang belum uh, ngisi kolom chat silakan isi kolom chatnya ya. Oke. Okay. Habis nanti, teruskan ya.